itu jam. Mau lebih only fans dulu. Oke, jadi serupan. Dia kenapa, guys? Giliran siapa anjay ini? Siapa lagi lari tanpa situ saya? Coba kalau Niko, Nikonya Niko, Nikonya lo malu apa nih? Masih malu bos gue Master. Aduh, mataku guys. Tapi dia lucu sih, kayak kalau jadi teman seru sih. Tara Arts. Oh, tahu. Adik aku suka banget, guys. Dinosaurus warna ungu. Lagi makan loh, Ko Husni, aku. Lagi makan loh, aku loh. Belum kelar loh ini makanannya. Ntar udah keluar lagi loh. Waduh. Shopee. Wah, yang bener lah. Yang bener dikit lah. Kaget loh aku loh. Astaga. Nih, Ko Husni. Ko Husni. Bang, gua dulu mondok. Disuruh khutbah Jumat. Ya lutut gue kayak mau lepas. Iyalah, pastilah gemeter juga lah, itu kan salah satu. Nah, gitu apa yang mau lu sampein gitu. Depan banyak ya. Orang tuh pasti. Wah. Salah dikit gue dilempar nih gitu kan. Ada Ko Husni nih, Saweria Bang, kan saya membantu Mas Budi menemui jodohnya. Mm-hmm. Tapi yang menonjol cuma pusernya, hah? Tapi saya kena omel. Tapi saya kena omel kalau share ke YouTuber atau VTuber cewek. Terus kenapa Anda nge-share? Apa ini jajan ngomongin si Chris? Si Chris atau astagfirullahaladzim. Tapi yeah. Oh, maksud dia tuh yang menonjol bukan bakat tapi pusernya. Ya Allah. Which is itu udah kejadian lagi. Udah kejadian jadi kenapa? Di yang XJKT itu selain di-share kita, di-share Chris yang juga. Si Chris joget-joget nunjukin perut. Masalahnya gue mau bilang, gue nggak bisa bilang, wah lu pada parah nih nge-share yang apa yang pusher si Chris, gak bisa. Masalah si Chris juga emang ngelakuin begitu di live. Bagaimana? Dan itu yang potongan klip itu emang udah tersebar luas gitu loh. Dan itu terkadang si Chris kan suka miss ya, suka miss jokesnya. Jadi kadang si Chris joget-joget sendiri. Kayak emang gue ngeliatnya kan orang yang ngeliat pertama, gue gak percaya, ini emang orang gokil lah ini. Kalau gue sama Bang Tara gitu kan, buka baju, adu pentil. Ada yang misalnya Saweria sampai 1 juta gitu kan jadi lucu, ada sebab, akibat. Kalau si Chris tau joget-jogetnya begitu, lo kadang suka mau bilang, Chris, lo yakin Chris, you sure man? Emang demen aja dia. Jajan lo emang demen. Emang demen aja joget depan orang. Ingat Chris, sejak digital man, sejak digital bray. Paling ntar anaknya pas udah gede, papa ini papa ya kata. Bukan. Aduh. Kali mohon maaf ya itu ini. Apa nih? Kalau si Cimon sih untung udah kenal ya. Enggak, mungkin kalau seandainya Chris tidak melakukan itu dan tidak menjadi jejak digital, mungkin Chris bisa sama Mbak Anin. Oke. Mungkin sama Cimon. mungkin udah jadian gitu. Makanya gue udah bilang, Chris, lu enggak bisa. Minimal Chris, lu harus cari cewek yang benar-benar tinggal di Bogor. Yang nggak tahu apa itu internet, nggak tahu apa itu teknologi. Wah. Iya, iya. Ya. Ini loh. Allah, ini. Ini. Gue yang bener lah. Chris udah lihat belum ini? Si Chris udah lihat belum? Mbak siapa namanya? Siapa ya? Siapa yang bekas siapa itu? Siapa itu tadi? Mbak.
saya nggak kenal ya. Itu tadi siapa namanya guys? Saya nggak kenal Mbak ya. Saya nggak kenal. Anin. Mbak Anin ya, Mbak Anin saya nggak kenal Mbak Anin saya nggak kenal ya. Chris. Kayaknya Chris yang joget-joget gitu terus Chris. Oh, kagetnya tuh itu ya guys, itu bukan acting terus. Itu lu yang bener lah. Dia udah memohon itu. Dia itu lebih kayak begging enggak sih? Udah dong, udah jangan dong. End my madness.